driver satunya misalnya jos, driver duanya kurang gitu. Ini kalau penting ini kan cepat, selain itu jalan pun agak lancar. Pemukim.
Wisang Utara Putra. Saat Arya membantu kita untuk berusaha bangsa. Jadi, maaf, semalam terbang. Kita mengisi sonar di daerah Kota Batu. Daerah Kota Batu, salah. Kota Batu, Kota Batu. Kalau Kota Batu, kalau Kota Batu, Kota Batu itu sangat. Kita akan tiba di Medan agak cepat. Salah satu penyebabnya karena kedua driver ini sebanding. Kadang-kadang nggak begitu, ada driver satunya misalnya jos, driver duanya kurang gitu. Ini kalau sebanding, ini kan cepat. Selain itu jalan pun agak lancar. Saran.
daerah Tebing Tinggi atau sudah mendekati atau Tebing Tinggi. Jadi Tebing Tinggi itu adalah kota terakhir sebelum kita sampai di Medan. Nah, dan ini kita sudah membelok ke kiri untuk masuk tol Medan Tebing Tinggi Medan. Jadi saya akan mencoba merekam perjalanan dari tebing sampai selesai nanti di pool. Tapi kalau yang saya khawatirkan adalah baterai kamera ini tidak cukup. Jadi kalau umpamanya nanti baterai kamera ini tidak cukup dan harus berhenti, maka sampai disitulah video perjalanan kami dari Pekanbaru ke Medan dengan bus Bintang Utara Putra, ekonomi luxury dengan chassis body jet bus 3 plus dengan chassis Mercedes Benz OH 1626 next generation atau NG. Jangan lupa naje. Pakam ada. Pakam. Ya. Pakam ada. Ini yang cantik. Begitu kita masuk tol, di sisi tol ini langsung kita disambut dengan pemandangan sawah yang hijau. Wah, saya suka sekali dengan pemandangan ini. Kemudian ada pemandangan kampung kecil di tengah kebun sawit. Ya. Nah, itu kalau anda melihat ada jembatan melintang di atas tol ini, itulah rencananya nanti jembatan untuk tol tebing Pematang Siantar dan juga tebing 50. Nampaknya hampir rampung dan memang waktu Lebaran dan tahun baru kemarin itu sudah digunakan separuh. Ya. Jadi semoga cepat selesai supaya kalau kita pergi kemana-mana perjalanan kita sudah lancar. Tidak lagi harus berjuang melawan macet, ya, yang menghabiskan energi, baik energi berupa bahan bakar minyak dan juga energi otak kita. Ini kembali luas ya, sawah yang hijau. Nanti kemudian di pagi hari sawah ini masih diliputi timbun ini sekitar pukul 6 pagi. Jadi dengan demikian bus ini menempuh perjalanan dari kalau kita itu sampai sekarang berarti sudah menempuh perjalanan selama lama 14 jam. Tapi mungkin dari sini ke Medan masih satu jaman lagi, ya, jadi sekitar 15 jam. Ya waktu tempuh yang toleran untuk Pekanbaru Medan, ya. Sebenarnya bus ini berlari cukup kencang. Hanya saja memang di beberapa titik kita beberapa kali mengalami kemacetan, ya, sehingga tidak dapat dicapai waktu tempuh yang misalnya 12 jam atau 12 jam setengah. Kesimpulan saya, kedua driver, ya, baik Bang Abizal maupun Bang Munte, ini dua-duanya driver yang bagus, ya, kencang tapi tidak memaksa. Itu kesan saya. Jadi mereka memang kencang tapi tidak bersifat memaksakan gitu. Jadi kalau anda yang menjadi penggemar bus jenis ekonomi, ini bus Bintang Utara ini kami rekomendasikan, ya, lah, untuk perjalanan Pekanbaru Medan, ya, cukup nyaman. Sedikit berbincang-bincang, sebenarnya mungkin anda sering melihat di tulisan di bus air suspension.
air suspension ini adalah, kalau sebuah bus dikata memakai air suspension, berarti dia tidak lagi memakai per berbentuk daun. Nah, jadi pernya sudah berupa balon. Kelebihannya apa? Selain dia lebih lembut, tidak ada, biasanya kalau bus yang memakai per daun itu selalu menimbulkan bunyi kreok-kreok, ribut. Nah, kalau bus yang memakai air suspension seperti bus yang kita tumpang ini, tidak ada bunyi kreok-kreok. Nah, kalaupun ada, itu sebenarnya bunyi tameng depannya itu yang, kalau bus ini bergetar kan, karena tamengnya itu bunyi. Kira-kira begitu. Jadi maksud saya bukan saya menggurui, tidak ya, bukan saya menggurui, tidak, bukan menggurui, hanya mana tahu Anda kurang mengerti apa maksudnya. Misalnya ada di bus itu air suspension. Sawahnya luas ya. Ya, saya itu yang saya suka. Sawah di pinggir jalan tol Medan, tebing tinggi atau tebing tinggi Medan. Sawahnya ini dengan bus yang berlari di kecepatan 100 km/jam, kabut masih enggan meninggalkan